meletup panas. Bisa jadi hawa inilah yang kian meregang panas antara motivator kondang Mario Teguh dengan Aryoki Swinar. Bagaimana tidak, menantang melakukan tes DNA namun mendadak urung. Kini Mario Teguh bahkan memasang foto kemiripannya dengan Marco, sang putra pertamanya, dengan Lina, sang istri kedua. Dan mengejutkan, seolah panas dengan sikap Mario yang memampang foto putranya bersama Lina, Aryoki Swinar yang selama ini memilih diam dan tak muncul, sontak menggandeng pengacara dan menguak cerita versi Aryani, sang ibu kandung, tentang Mario Teguh yang mengejutkan. Tes DNA itu sudah tidak efektif lagi untuk meredam, karena dalam situasi blunder dan saling silang pendapat dan seperti ini, apapun hasilnya menurut kami akan mengakibatkan pro kontra juga, jadi percuma pada saat ini ya. Jadi bukan menolak, tapi situasinya sudah tidak kondusif lagi untuk lakukan itu, tidak efektif. Kita belum bisa sampai ke substansi itu, makanya untuk bisa sampai ke sana kita membutuhkan suasana yang kondusif, artinya mengembalikan lagi masalah privat atau domestik atau masalah keluarga ini kembali ke masalah privat lagi gitu. Nah, ini yang sekarang kita akan upayakan dengan pemanggilan, mengundang mediasi, mengklarifikasi. Mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan ini nanti bisa ditemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah blundernya ini. Salam dari Ibu Aryani, karena Ibu tidak bisa datang hari ini, karena menurut Ibu, Ibu tidak ingin mengomentari permasalahan ini, karena menurut dia ini adalah sudah masalah yang sudah basi untuk dia. Secara tegas kami sampaikan bahwa Aryo Keswinar Teguh adalah anak sah dari Ibu Aryani dan Bapak Mario Teguh. Dan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti otentik yang sudah kami dapat. Untuk statement di acara eksklusif Bapak Mario Teguh, pernyataan itu adalah semuanya bohong. Semua bohong, karena dan penyebab dari perceraian Bapak Mario Teguh dan Ibu Aryani itu adalah karena ada wanita lain. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Siapakah wanita ketiga yang dikulik pihak Aryoki Swinar telah merusak keharmonisan rumah tangga Aryani, sang ibu? Jika Lina, istri Mario Teguh, sempat melaporkan dua buah akun sosial media ke Polda Metro Jaya karena konon mengulik statusnya sebagai wanita ketiga, mungkinkah sosok wanita ketiga yang dimaksud oleh pihak Aryoki Swinar tersebut adalah Lina yang saat ini menjadi istri kedua Mario Teguh? Saya tidak bisa jawab, tapi pokoknya saya selalu menekankan ada orang ketiga. Biar orang ketiga itu nanti bikin pengakuan dosa. Inisial kali, Bang. Inisialnya juga orang ketiga. Apa? Inisialnya. Nanti, ada saatnya. Istri saya sudah 22 tahun kami menikah. Kami sudah dikaruniai dua anak yang cakep, pinter, bersikap baik, dan sangat mandiri. Yang tidak ada keraguan bahwa mereka adalah betul-betul anak saya, karena kami 22 tahun ini tidak sehari pun terpisah. Nah, saya harus amat sangat mohon maaf apabila di dalam klarifikasi tentang aib yang dibuka, terpaksa membuka aib yang lain. Saya sudah diam selama lebih dari 20, seperempat abad tentang status Kiswina yang menjadi bahan pertengkaran dan alasan perpisahan. Siapakah sebenarnya sosok wanita ketiga yang telah mengusik perkawinan pertama Mario Teguh dan Aryani hingga kini berbuntut mirisnya nasib Aryoki Swinar yang tak kunjung diakui anak oleh Mario Teguh? Masih menjadi teka-teki. Yang jelas, seolah tak ingin berhenti berjuang untuk diakui sebagai anak, Aryoki Swinar bersama pengacaranya pun menjanjikan segebok bukti-bukti otentik untuk membuktikan keabsahan statusnya sebagai putra kandung Mario Teguh. Salah satunya dengan akta kelahiran yang menuliskan bahwa Mario Teguh sebagai ayah Aryoki Swinar. Nomor 329 PDTG 93 PAJT Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan penggugat Aryani Sunarto, Sunarto binti Sunarto Jitro Winoto, ya penggugat. Jadi
Ibu Aryani adalah penggugat. Ini akta otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Aryo Kiswinar Teguh lahir sebelum perceraian ini, yaitu tahun 15 April 1986. Apakah itu bukan anak sah? Memang saya juga dengar ada akta kelahiran, itu namanya bukti-bukti formil. Kemudian bahwa walaupun itu tidak menjadikan secara material bahwa itu anaknya, kita menunggu somasi atau saya katakan sebagai undangan ini dijawab secara patut juga. Ini kan somasi ini kan undangan secara patut. Uniknya, alih-alih serius memperhatikan usaha Aryo Kiswinar untuk membuktikan statusnya sebagai anak Mario, sang motivator kondang Mario Teguh justru semakin giat menunjukkan kebahagiaannya bersama sang istri. Buktinya, pasca mengunggah video liburan mesranya bersama Lina di Italia, kini Mario mengunggah keceriaannya bermain badminton dengan sang istri yang berperan memvideokan. Sungguh sebuah pemandangan yang 180 derajat berbeda dengan sikap Aryo dan pihaknya yang semakin gigih mengulik agar Mario benar-benar melaksanakan tantangannya untuk melakukan tes DNA. Jika tidak, pihak Aryo Kiswinar pun mengancam akan membawa masalah ini ke polisi agar Mario bersedia untuk melakukan tes DNA agar semuanya menjadi terang. Mario Teguh dengan gagahnya, dengan kerennya, saya menunggu 25 tahun. Tes DNA tidak kunjung datang. Sekarang saya tantang. Ada Bayu Setiono di sini. Saya tetap ada di sini. Tahu-tahu muncul dari pemberitaan dari kuasa hukumnya, tidak usah tes DNA. Emangnya yang ngatur pengacara tes DNA? Kita ini kan hari Kamis, saya somasi dia. Sampai dengan hari Kamis, Anda harus klarifikasi ini, mengajukan permintaan maaf kepada Ibu Aryani beserta keluarga besarnya dan kepada Aryo.